Hari jadi dia ini ya, udah pertama ulang tahun, kita ucapkan selamat. Ketika musim pandemik ini, anak-anak pasti cukup risau jika ada di antara ibu bapa dijangkiti COVID-19. Golongan yang sudah berusia ini kebiasaannya tergolong dalam pasien berisiko tinggi. Itulah antara kebimbangan yang perlu dirasai seorang pengguna TikTok ini apabila ayahnya perlu dibawa ke pusat kuarantin. Lebih sedih lagi, ayah kepada saudara Nizam Rahman pada awalnya sudah teruja untuk menyambut ulang tahun bersama. Gara-gara perlu dikuarantin MITC, lelaki tersebut terpaksa melupakan hasratnya. Walau bagaimanapun, anaknya telah melakukan surprise dengan menghantar kek dengan bantuan frontliner bertugas. Menerusi sebuah rakaman, lelaki yang sudah berusia tersebut nyata terkejut ketika mendengar namanya dipanggil frontliner untuk ke depan. Siapa sangka penghuni yang lain turut sama berkumpul untuk menyanyikan lagu Happy Birthday kepada pakcik berkenaan. Okey, kita tepuk tangan sikit untuk pakcik ni. Okey, untuk pengetahuan semua, Syahdu Rahman bin Hamid ni hari jadi dia ini ya. Sudah tamat ulang tahun, kita ucapkan selamat datang. Majlis sini. Ngadap semua. Okey, saya kenalkan sikit. Nama diberi Syahdu Rahman bin Hamid, asal daripada Batu Berendam, Melaka. Umur 68 tahun. Hobi bertukang dan menyanyi. Okey, makanan kegemaran sup tulang. Okey, ini daripada anak pakcik. Nizam Rahman. Dia datang, dia bagi. Okey, tak apa. Okey, jom sama-sama kita nyanyikan Lari Pergi untuk pakcik ni. Tulang. Sama terharu dengan layanan penghuni serta frontliner di pusat kuarantin berkenaan. Dalam pada itu, ramai yang tidak melepaskan peluang untuk tinggalkan ucapan sempena ulang tahun tersebut.